Pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada, pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Tras. Pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023, kurang lebih jam 22.30, dari Satreskrim Polrestabes Palembang telah mengungkap adanya kegiatan pengisian BBM, ya, di mana ada terjadi penggelapan BBM yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian, supir ini, dari supir truk yang membawa BBM ini, ditampung di salah satu tempat yang dimana di situ dikelabui atau digelapkan dengan cara di depannya itu ada tempat servis daripada kendaraan. Pemirsa setia, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyak video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.